Komodo merupakan hewan langka raksasa yang masih hidup hingga kini sejak zaman dinosaurus. Bahkan komodo merupakan hewan yang tergolong sangat berbahaya karena memiliki gigitan sekaligus air liur yang beracun, sehingga kita harus menjauhi keberadaan hewan ini. Namun, mungkin berbeda dengan yang dilakukan pria yang satu ini. Belum lama ini, sebuah video menjadi viral di media sosial. Pasalnya, seorang pengunjung berhasil merekam sebuah momen yang tak terduga sekaligus bikin merinding. Dalam video itu terlihat seorang pria yang diduga pawang komodo sedang memandu para turis di wilayah itu. Namun tak disangka, tiba-tiba dari kejauhan muncul sosok komodo raksasa mencoba mendekati pria itu. Melihat hewan itu mendekat, para turis pun berteriak agar pawang tersebut berlari dan segera menjauhi hewan itu. Perhatikan yang terjadi. Namun tak disangka, pawang itu malah terlihat santai dan mencoba menenangkan komodo itu dengan tongkatnya. Bahkan dalam video lainnya, pawang itu malah merekam komodo raksasa itu berjalan dari jarak yang sangat dekat. Seakan komodo itu merupakan hewan peliharaan seperti biasanya. Waduh, untung komodonya mau jinak dan tak menyerang ya sobat. Bagaimana pendapat kalian? Ada yang berani merekam komodo dari jarak dekat seperti ini?